Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf ibu tuh. Ibu wakaf, Masya Allah. Udah selesai semuanya, Masya tinggal Allah. Dikit lagi bu mohon doanya, ini bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau Insya Allah. Ini Masya Allah. Niat baik selalu dimudahkan Allah. Wakif yang luar biasa, ya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam Ayo. Bu, Masya okay. Allah. Pertama kali ketemu ibu tuh kaget. Tampilannya biasa, ikut majelis taklim, iya. Duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Enggak percaya, Bu. Percaya ya Ustaz ya. Karena Masya gimana Allah. Bisa, karena kan orang tuh semua. Gak kenal juga. Satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan, Bu. Di Masya. Tanah 5.000 meter, okay. Diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan Alhamdulillah, wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran Allah. Allah. Bu Aisyah. Ya Ustaz. Saya gak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu ibu. Masya. Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi ibu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada satu orang namanya Bu Aisyah. Dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Masya. Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya. Bu, saya juga ingin tahu, ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu, ada rasa seperti apa, Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa, ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes satu Hermes. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, ya. Saya tidak punya ya. Sama sekali tidak. Saya pingin brandednya Allah aja. Allah. Doain saya Ustaz. Saya sebagai orang tua ya saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Gak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya gak pengen kok punya anak jadi profesor. Oke. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana? Gak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Allah. Berbagi satu diganti 10. Allah. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti satu. 700 kali. 700 kali. Ya, kenapa Allah. Harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya Ustaz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang. Ya, dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Allah. Itu contoh dari orang. Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji, belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustaz tadi, setiap tahun ada jangan. Tanah di mana-mana panggil, disini kasih kan. Anaknya gak ada yang kasih. Ibu saya kan punya hotel. Oh, saya Masya tetap... Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. Dan hotel. Hotelnya diwakafkan juga Ustaz. Allah Akbar. Makanya, udah wakaf Bu? Sudah, makanya jadi, saya bilang saya belum apa-apanya sama ibu. Ibu saya, iya. Diwakafin, sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus. Hadijah Plus itu? Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima, Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini, luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi wakaf kepikiran, restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan, Ustaz. Oh. Punya duit. Saya pingin. Kalau kita nyari duit, udah mau bosan sama duit ini. Mental memang. Ini bu, mindset bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Ibu, kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allah Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah.
saya sendiri itu anak saya ya, waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-gini, saya ditepuk, mah kejar itu Ustadz, yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah, begitu aja terjadi. Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang di, rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Allah. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir.